tajuk Sembelihan. Jom bersama-sama Ustazah. Baiklah anak-anak, objektif PDPC kita pada hari ini ialah yang pertama, Ustazah akan menerangkan dan anak-anak mesti dapat menyatakan maksud, hukum dan dalil sembelihan. Okay, dan yang kedua, anak-anak dapat menerangkan rukun syarat sah sembelihan. Okay, baiklah, kita pergi kepada slide yang pertama, maksud sembelihan. Apakah yang dimaksudkan dengan sembelihan? Sembelihan dari segi bahasa bermaksud memotong. Manakala dari segi istilah, menyembelih binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan dua urat, iaitu yang pertama urat halkum dan yang kedua urat merik. Apa dia urat halkum dan urat merik? Sebentar lagi Ustazah akan terangkan kepada anak-anak. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Hukum sembelihan adalah wajib. Kenapa wajib? Supaya dapat dimakan dagingnya. Okay, dalam Islam, hukum sembelihan wajib. Sekiranya kita tidak menyembelih, maka daging binatang itu tidak halal untuk kita makan. Seterusnya, kita lihat dalil nakli daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bihi walmunkhaniqatu walmawqutu walmutaraddiyatu wannatihatu wama akalassabu'u illa mazakkaitu. Yang bermaksud, diharamkan kepada kamu memakan bangkai. Okay, darah yang keluar mengalir, daging khinzir termasuk semua anggota tubuhnya, binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana terjatuh dari tempat yang tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Daripada dalil ini kita lihat bahawa memang semua binatang yang ingin kita makan dagingnya, maka wajib disembelih. Kita lihat pula daripada dalil yang kedua, iaitu daripada Rafiq bin Khadij. Ma anhara adama wa zukira smullahi alaihi fakuluh, riwayat Al-Bukhari, yang bermaksud setiap yang ditumpahkan darahnya dengan menyebut nama Allah, maka makanlah. Dengan ini bermaksud mesti disembelih dengan menyebut nama Allah. Okey, di sini anak-anak boleh lihat, okey, gambar dua urat yang telah Ustazah sebutkan tadi. Okey, kita jumpa dekat sini halkum dan juga merik. Di sini ialah halkum. Okey, dan di belakang ini adalah merik. Apa kedua-duanya ini? Okey, ini adalah urat sembelihan. Halkum ini ialah saluran pernafasan bagi binatang tersebut. Okey, saluran pernafasan mesti putus ketika disembelih. Dan yang kedua, urat merik. Urat merik yang digambarkan di sini ialah saluran makanan. Sekiranya dua urat ini tidak putus ketika sembelihan, maka sembelihan itu tidak sah dan daging binatang tersebut tidak halal untuk kita makan. Okey, Ustazah pergi kepada seterusnya, rukun sembelihan. Okey, rukun sembelihan ada tiga. Okey, ada tiga. Yang pertama penyembelih, yang kedua binatang sembelihan, dan yang ketiga alat sembelihan. Okey, sekiranya tidak ada ketiga-tiga ni, maka tidak jadilah.
Okey, maka tidak lengkaplah rukun sembelihan tersebut. Okey, ada tiga. Ustazah ulang, penyembelih perlu ada binatang sembelihan dan juga alat untuk menyembelih. Mari kita lihat satu persatu berkaitan dengan rukun tersebut. Okey, kita lihat pula tentang syarat sah sembelihan. Dah ada tiga rukun tadi, kita lihat pula untuk memberi atau bagi sahnya sembelihan tersebut. Kita lihat yang pertama. Okey, ini adalah gambar penyembelih. Pada yang kedua adalah gambar binatang sembelihan. Dan yang ketiga adalah alat sembelihan. Syarat sah sembelihan nanti akan berkisar kepada tiga rukun ini. Okey, kita akan menceritakan atau menerangkan tentang tiga rukun ini. Okey, kita lihat yang pertama syarat sah sembelihan kepada penyembelih. Yang pertama, penyembelih itu mestilah Islam. Okey, mestilah beragama Islam ataupun penyembelih tersebut ialah ahli kitab. Apa yang dimaksudkan oleh ahli dengan ahli kitab? Majoriti ulama menyatakan maksud ahli kitab ialah keturunan Nabi Bani Israel yang beragama Yahudi dan juga Nasrani. Itu maksud ahli. Keterangan berkaitan Islam dengan ahli kitab ini ialah, kita lihat, halal sembelihan ahli kitab kerana mereka menyembelih kerana Allah. Yang kedua, sembelihan kanak-kanak dan juga orang perempuan adalah sah. Okay, dan halal kita makan daging sembelihan daripada kanak-kanak dan juga perempuan, bermaksud bukanlah disyaratkan. Penyembelih juga perempuan dan juga kanak-kanak boleh menyembelih. Seterusnya kita lihat, okay, penyembelih mesti melakukan sembelihan kerana Allah sahaja. Okay, lillahi ta'ala. Okay, penyembelih mesti menyebut nama Allah. Okay, kita lihat, sembelih bukan kerana Allah haram dan tidak sah. Ya, sebab itu kita mensyaratkan, okay, menjadi syarat sah penyembelih itu mesti beragama Islam atau ahli kitab kerana melakukan sembelihan itu perlu lillahi ta'ala agar binatang sembelihan itu halal kita makan daging. Okay, kita lihat slide yang seterusnya. Okay, semula slide ini, okay, untuk ingatan kepada anak-anak Islam, okay, atau ahli kitab, okay, lakukan sembelihan kerana Allah Ta'ala. Sembelih bukan kerana Allah haram dan tidak. Okay, kita lihat pula syarat terhadap binatang sembelihan. Okay, binatang sembelihan tersebut masih ada atau mempunyai hayat mustaqirah. Apa maksud ayat hayat mustaqirah? Haiwan yang mampu bergerak dengan bertenaga. Okey, antara tandanya termasuklah binatang tersebut meronta-ronta dengan kuat setelah disembelih. Saat binatang ini disembelih, maksudnya binatang tersebut masih mempunyai hayat mustaqirah. Okey, apa tanda binatang itu mempunyai hayat mustaqirah? Antaranya ialah binatang tersebut menunjukkan tanda meronta-ronta tatkala telah disembelih. Okey, sekiranya binatang yang disembelih hampir mati, tidak halal dimakan. Okey, maksudnya binatang tersebut tidak ada hayat mustaqirah, dia tidak meronta-ronta. Okey, tatkala disembelih, okay, dia tidak bergerak-gerak, maka binatang tersebut, okay,
Okey, tidak ada hayat mustaqirah, maka tidak halal kita makan walaupun telah disembelih. Yang kedua, binatang yang disembelih putus urat halkum dan juga urat mirik. Ingat ya, halkum adalah saluran pernafasan, manakala urat mirik itu adalah saluran makanan ataupun makanan bagi binatang tersebut. Sekiranya putus kedua-dua urat, binatang akan segera mati. Sebab itu, antara syarat sah sembelihan bagi binatang mesti putus kedua-dua urat agar segera mati binatang tersebut. Okay, kita lihat pada syarat sah sembelihan bagi alat sembelihan. Alat yang digunakan mestilah boleh melukakan binatang sembelihan. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya. Okay, kuku, gigi, tulang pun contohnya boleh melukakan binatang. Okay, tetapi tidak mampu untuk memutuskan kedua-dua tulang tersebut. Okay, kerana syarat sahnya mesti putus kedua-dua urat halkum dan juga urat mirik tersebut. Okey, alat yang biasa kita gunakan adalah pisau yang tajam. Okey, Ustazah pergi. Okey, ini gambar pisau. Okey, yang mesti tajam. Okey, agar sah sembelihan. Okey, demikian dahulu Ustazah kongsikan tentang sila satu. Syarat sah sembelihan, rukun sembelihan, dalil serta pengertian. Okay, sembelih dari segi bahasa dan juga syarat. Nantikan siri yang kedua.